Bro, selamat datang di Ocha Desa Tamaga. Alias Ocha main game. Oke mah bro, jadi kali ini Ocha bakal ngasih tau kalian tips dan trik buka crate lebih gokil lagi nih bro. Dan trik ini Ocha dapetin dari kakak Ocha yang main PUBG juga bro. Kemarin dia nyoba pakai cara ini, dia sama sekali gak dapetin fragment bro. Padahal dia bukannya berkali-kali asli dapetnya kostum mulu nih bro. Nah ini caranya tuh Ocha ganti server dulu ya bro. Ocha ganti server nih, kemarin Ocha pakai server India bro. Nah Ocha ganti, dia cuma pakai server Indonesia. Ini Ocha ganti ke Indonesia ya bro. Oke, langsung Ocha ganti ke Indonesia. Sebelumnya Ocha pakai India tuh yang trik sebelumnya. Dan dapatnya sih ya lumayan sih. Ya alhamdulillah lah ya, kita bersyukur aja bro. Ini kan udah ya, masuk server Indonesia bro. Kita langsung buka nih crate-nya. Ini Ocha punya crate ada 40 yang kuning. Dan ada 28 yang klasik crate bro. Jadi kuning tadi premium crate. Terus 28 itu klasik crate coupon. Dan ada supply crate coupon juga tuh 9. Ya lumayan lah ya buat buka-buka ini. Oke, coba kita langsung buka ya bro. Nah jadi caranya ini kita sebentar mana sih? Sebentar crates mana? Oh ini dia crates. Oke, kita buka klasik crate-nya dulu. Nah jadi waktu itu kakak Ocha ngasih taunya dia pakai ini, pakai helm yang ini. Caranya pakai helm yang ini dulu. Terus kalian ganti baju kalian yang ada emotionnya bro, yang bisa joget-joget kayak yang ini. Nah jadi pas kalian udah pakai keduanya tuh, kalian bukanya itu pas ketika joget bro. Oke kita keluarin dulu deh. Buka shop, habis itu ke crates, habis itu kita ke classic crate. Nah kita pakai helm hitam, terus kita pakai baju yang apa nih, yang ada emotionnya. Nah itu bukannya katanya pas lagi joget, jangan sampai pas selesai. Terus harus di skip, kan itu pas kita buka crate itu ada apa ya, keluar kayak flare gun gitu ya, nembak flare gun. Nah itu harus kita skip bro, jangan sampai selesai, oke? Okay? Dan ini Ocha nggak tahu ini beneran work atau enggak, kita coba aja, oke? Okay? Kali aja emang beneran bisa, kita langsung aja, bro. Oke, okay, let's go. Pakai helm, pakai bajunya. Set. Skip. Ini langsung di skip ya, bro. Langsung dicentang aja nih skip-skipannya. Oke, okay, langsung again lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wush, kan? Bener kan? Bener, bro. Aku langsung dapat panci, bro. Bener kan? Oke, okay, langsung aja kita again lagi. Bismillah. Dapat ini, dapat apa nih? Masker-maskernya lumayan lah. Oke, jadi again lagi. Kita harus pencet kostumnya lagi. Oke, ganti kostum sekarang. Yang punya emotion kan gak cuma itu aja ya, bro. Ada ini juga nih. Nah, ini. Coba kita yang putih sekarang ya. No kan, bro. Ocha langsung dapat kostum, bro. Iya kan? Bener kan? Kita coba lagi gak nih? Oke, kita coba. Kita silang dulu. Nggak dapat fragment ya, classic crate. Nah oke, okay. Pakai helm, terus pakai bajunya, set, langsung beh, langsung ada dapat kacamata ya bro. Asli 100% ini nggak dapat fragment kayaknya ya. Semoga aja nggak dapat fragment ya bro, kalau dapat fragment itu sayang banget. Oke, okay, kita langsung aja bro. Langsung dapat masker lagi, lumayan lah ya. Oke, okay. Kita coba lagi. Dapat apa? Dapat celana. Aduh. Ayolah, dapat yang legend-legend gitu loh. Kan lumayan. Kita coba yang putih sekarang. Dapat masker ya, bro. Ini ini legend apa matic sih? Ini keren sih. Skeletal Rider Mask. Lumayan lah ya. Oke, kita coba lagi. Aku pakai helm ini. Oke lah ya, kita syukuri aja apa yang dapat. Oke, kita langsung coba lagi. Kan dapat panci, boom man. Asli dari tadi tuh dapat panci yang keren bro ya. Kita coba lagi nih, asli belum dapat fragment nih dari tadi. Oke, kita coba lagi langsung. Classic crate tinggal 13, sekarang premium crate deh. Oke, kita coba premium crate. Nah, kalau di premium crate ini Ocha pakainya baju-bajunya aja nih, bro. Soalnya ini kan gak ada emotion ya di sini. Gak ada yang pakai joget-joget bajunya. Jadi, ya okelah kita buka satuan. Ocha juga belum ngerti kalau di premium crate ini. Kalau tadi itu untuk trik di classic crate ya, bro. Jadi ya udahlah, oke langsung kita coba. 1 2 3 open.
dapatnya ini ya. Wuh. Ganti-ganti baju aja, Bro. Dapat baju lumayan, lumayan, lumayan. Yang penting jangan dapat fragment. Itu aja sih. Dapat fragment asli. Coba ini ada emotion-emotion itu loh. Kalau klasik kira tadi Ocha beneran enggak dapat fragment, Bro. Aku mau nyoba 10 deh. Langsung 10 kalau yang emas. Coba kita coba 10 apa. Kenapa? Dapat legend set ya baju. Kalau buka 10 emang langsung dapat yang legend-legend, Bro. Coba kita lanjutin ya. Kita lanjutin dulu nih. Oke, langsung aja, Bro. Dapat topeng. Oke. Lagi. Sebenarnya nggak baik kalau ini di again lagi ya. Coba kita keluar dulu, masuk shop lagi, terus crates. Ah, yang lain ini di invite mulu, gua bete deh. Kita ganti baju, senjata. Nah, coba langsung. Dapat baju yang tadi, Bro. Ini udah dapat, Bro. Aku pakai ini. Coba pakai apa nih? Palu lagi. Ya ini pedang inilah. X. Langsung kita coba buka sekali. Fragment lagi, gue bingung nih. Kalau yang premium crate pasti dapatnya fragment, Bro. Soalnya gue belum nemu triknya. Wow, dapat senjata ya, Bro. SKS nih, Bro. Dapat legendnya. Wow, mantep ya, Bro. Gokil. Kita buka lagi, coba. Senjata menyerang. Fragment lagi, anjay. Oke, kita coba lagi, buka lagi. Coba kita sekarang classic crate ya, Bro. Nih, kita coba nih classic crate-nya. Kita dapat fragment enggak? Kalau tadi kan di premium kita dapatnya fragment mulu tuh. Gara-gara kita enggak bisa pakai cara yang di classic crate. Kita enggak ada emotion, enggak ada topeng ini. Coba kita buka ini ya. Langsung pas joget. Kan enggak dapat fragment kan? Dapat UMP, Bro. Mantap jiwa. Wolfheart UMP 45. Oke, kita buka. Pas lagi joget ya, Bro. Tuh, dapat kostum lagi. Cuma kalau ini kostumnya Ocha udah punya, Bro. Beneran ini. Yang di classic crate enggak dapat fragment 100%, enggak dapat fragment. Tuh, enggak dapat fragment kan? Yang penting intinya enggak dapat fragment gitu. Coba kita buka lagi. 7 lagi, Bro. Coba kita ganti ke ini baju yang putih. 1 2 3. Akhirnya dapat fragment asli. Ya, cuma sekali ya. Tadi Ocha buka udah berapa ya? 26 crates ya. Ini ke berapa nih? Udah sampai sisa 5. Cuma baru dapat fragment sekali ini, Bro. Oke, kita balik ke premium crate-nya. Yang ini. Yang ini Ocha kesel nih. Loh kan dapatnya fragment karena enggak bisa dijogetin gitu loh. Aneh kan? Oke. Coba kita pakai ini. Kita pakai baju yang jelek-jelek. Oke, masuk. Dapat topeng. Oke, coba baju yang jelek lagi. Kan? Kayaknya harus pakai baju yang jelek nih, asli. Pakai baju yang jelek dapat panci tuh. Mantap. Lah lumayan lah ya. Oke, langsung kita pakai sendal ini. Coba nih. Fragment lagi. Suwe. Coba kita ini. Klik fragment ya. Dapat apa? Ini dapat fragment. Kalau gue klik fragmentnya juga dapat fragment. Sialan. Kita keluar dulu. Gak boleh dilanjutin ya, Bro. Gak boleh dilanjutin. Coba sekarang kita ke classic crate-nya lagi. Pas lagi joget ya, Bro. Jangan lupa. Dapat lagi pancinya. Gue dapat 2 kali nih, Bro. Gue bosen dapat panci itu mulu ya. Coba lagi. Ham. Dapat sepatu. Oke, pas lagi joget. Siap, aku tinggal sisa 2 lagi nih, Bro. Aku coba sekarang buka ininya ya. Premium crate-nya. Ini dapat dari tadi udah lumayan lah ya, lumayan. Oke. Pakai kacamata. Nice. Wow, M16, Bro. Dapat M16 yang legend ya, mantep, Bro. Gila. Gokil enggak tuh? Dapat M16, Bro. Mantep, Bro. Wow. Aku tuh sebenarnya pengennya yang ada efek-efeknya gitu loh, Bro. Kayak M4 Glacier itu dapetnya di classic crate. Coba ya, harus pakai baju gembel nih, Bro. Coba lagi. Gini. Coba. Dapat apa? Kok aku nge-frame ya? Wah, HP-ku panas, Bro. Asli HP-ku panas. Biasanya enggak nge-frame nih. Bahaya nih kalau buka nge-frame ya. Anjay. Enggak apa-apa lah, dikit lagi mau kelar juga. Oke, kita pakai baju bagus sekarang. Coba kita lihat dapat apa?
dapet topeng lagi. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Oke bro, ini aku buka untuk yang terakhir. Jadi tinggal 2, aku pakai sekali aja. Sekalinya simpan aja lah ya. Kita dapat apa yang terakhir? 1, 2, 3. Dapat apa? Fragma. Ya lumayan, masih lumayan lah bro. Kita udah dapat senjata SKS yang legend dan M16 legend juga dari premium crate bro. Oke, sekarang classic crate ya. Coba kita coba. Kita aja dapat nih. 1, 2, 3. Dapat apa? Woo, yowes lah ya. Ini udah bagus lumayan ya. Bersyukur aja bro, ini lumayan. Oce udah dapet masker yang legend tuh, udah keren deh. Terus Oce juga udah dapet panci, tadi banyak banget panci ya. Sampai bingung ntar mau milih panci yang mana. Akhirnya kita udah buka, udah selesai bukanya ya. Lumayan lah, itu dapet yang lumayan lah ya. You have more than 20 duplicate outfits. Dismantle some of them to get silver and exchange them for items in the shop. Jadi boom pen tadi gue udah punya, terus midnight slayer suit udah punya, kepala hiu udah punya, masker udah punya, yang gembel-gembel kita dismantle deh ya. Semoga kalian yang buka crate lebih hoki daripada Ocha ya. Terserah kalian mau gunain trik yang tadi. Ini sih menurut Ocha triknya lumayan bagus ya, karena jarang banget dapat fragment tuh untuk yang classic crate ya bro. Oke, Ocha ingetin lagi bro caranya tadi ya. Ocha ingetin terakhir, untuk terakhir kalinya ya. Bentar-bentar buka crates, abis itu kalian classic crate, pilih pala yang hitam, dan setelah itu cari baju yang bisa joget-joget seperti ini, langsung kalian buka, open ya. Nah abis itu di skip aja ya, jangan nunggu sampai flare-nya selesai tuh, langsung skip aja bro. Oke okay? Oke okay, bro, menurut aja segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mau tips dan trik lainnya, silahkan kalian komen di kolom komentar ya bro. Oce insyaallah akan bikin sebaik-baiknya dah. Oke bro, masih udah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ. Panggil gue Ocha, and see you in the next video.